hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan. Syederalun, prajurit TNI menggelar latihan berbagai atraksi yang rencananya akan ditampilkan pada HUT TNI 5 Oktober 2019. Kodam Iskandar Muda sendiri Syederalun tahun ini memusatkan upacara HUT TNI di lapangan Hirak Lub Sumawe. Berbagai atraksi yang nantinya mengisi sesi hiburan adalah penampilan gerakan untuk pembentukan otot tubuh, kemudian ada juga personil TNI penarik mobil dengan menggunakan tali tambang. Tak ketinggalan Syederalun aksi bela diri, melompat di antara susunan senjata yang ditembakkan, serta melompat di lingkaran api. Personel TNI juga memperagakan aksi melumpuhkan sekelompok penjahat dan perkelahian menggunakan tangan kosong. Dari Lok Semawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.